Cara menghilangkan tombol navigasi seperti ini di HP Realme. Buat kalian yang HP-nya Realme, bisa kalian coba cara ini, guys. Ini saya menggunakan HP Realme juga. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Di sini kalian langsung pergi ke menu setelan di HP Realme atau menu pengaturan. Dan setelah itu kalian scroll ke atas, kalian temukan ini dia. Ini dia layar awal dan layar kunci. Nah, pada bagian ini kalian scroll ke atas. Dan ini dia. Di paling bawah ada navigasi sistem. Nah, kita ubah dari tombol ke gesture. Nah, jadi kalau mode gesture ini, usap masuk ke kanan atau ke kiri seperti ini, artinya kembali, guys ya, kembali ke halaman sebelumnya. Usap ke atas seperti ini ke tombol home atau halaman utama. Dan usap ke atas tahan seperti ini ke tugas terbaru atau recent app. Seperti ini. Oke, jadi seperti itu caranya. Mudah sekali, semoga bermanfaat.